Emang kenapa kalau enggak sih? Muntah. Rasanya tuh kayak udah aku bilang ya, selama corona ini aku takutin gendut sama kamu perutnya terus itu doang yang ditakutin. Nggak boleh bikin gitu, orang lagi sakit. Orang lagi sakit masa digituin? Kamu udah gemes apa gemes? Ya tapi kalau Onyo kan Onyo sehat, digituin boleh. Tapi kalau Bunda nggak boleh kan? Nggak boleh kali ya. Nggak boleh. Itu lebay drama. Boleh, ini orang cuma megang pipi doang, emang apaan sih? Emang apaan? Kamu orang cuma megang pipi? Meriang ya. Iya, emang ngapain? Orang cuma megang pipi, emang apa harunya meriang? Tapi gak boleh gini, tapi gak boleh gitu. Orang lagi sakit. No, pegang badannya panas, ini panas. Sini gue pegang tangannya aja. Asik. Bangun cutinya. Ya Tuhan. Lagi sakit. Ayah pergi syuting aja duluan. Ya omelin aja. Terus Onyo? Tidur Bunda. Onyo pijitin tangan Bunda. Gini Bunda. Onyo pijitin. Aduh, sorry. Thank you Onyo. Ya. Ayah pijitin kepalanya. Iya gak sakit banget. Ayo. Orang ayah perhati ya. Sumpah. Orang ayah perhati. Ayah pijitin. Sakit banget. Loh, itu tandanya ada penyakitnya. Enggak boleh. Itu bukan ini beneran ya. Sakit ini sakit. Nih, gini doang. Nih. Orang tadi noh, sampai tuh. Gini. Merah langsung tuh. Langsung merah. Wah, lu mah bener kayak sinetron, bener keren. The best. Langsung merah itu. The best. Dari mana mungkin? Gak mungkin kayak gitu ayah. Takut kalau giginya udah gini pasti gemes. Buru aja gemes ini. Keluar aja deh. Terima kasih Bunda. Kita mengakhiri ya. Menyeramkan. Jangan ketendang kelas ya. Tunggu. Kakak. Aduh. Aduh. Ayo enggak. Malah bikin sakit kita mau pusing deh. Tunggu. Udah sayang ya, Bundanya lagi sakit. Jadi kita ada konten masak, tapi kita tidak bisa. Kok gak bisa? Karena itu harus melibatkan kamu. Kan kamu bisa masak? Oh, Onyo sakit lebih ribet lagi. Udah. Jadi dia mau transfer biar sakitnya pindah ke dia. Udah gak usah. Onyo sakit lebih ribet lagi. Ayah udah Onyo. Udah kalau yang dewasa sakit tuh bisa bawa diri, bawa ini ya. Onyo sakit geger nih satu lantai apartemen.